Halo pecinta bola, jumpa lagi di Bola Gol Channel. Di video kali ini akan menginformasikan hasil pertandingan Liga Jerman pekan ke-6 beserta top skor, top assist, dan klasemen sementara. Inilah hasil pertandingan pekan ke-6 Liga Jerman. Schalke ditahan imbang 1-1 oleh Stuttgart. Gol Schalke dicetak oleh Thiaw di menit 30. Gol Stuttgart dicetak oleh Gonzalez di menit 56 dari titik penalti. Augsburg menang 3-1 dari Mainz. Gol Augsburg dicetak oleh Vargas di menit 40 dan Hahn di menit 80 dan injury time babak kedua. Gol balasan Mainz dicetak Onisivo di menit 64. Eintracht Frankfurt ditahan imbang 1-1 oleh Bremen. Gol Bremen dicetak oleh Sargen di menit 51. Gol Eintracht Frankfurt dicetak oleh Andre Silva di menit 65. Arminia Bielefeld kalah 0-2 dari Borussia Dortmund. Gol Dortmund dicetak oleh Hummels di menit 53 dan menit 71. FC Köln kalah 1-2 dari Bayern Munchen. Gol Munchen dicetak oleh Müller di menit ke-13 dari titik penalti dan Gnabry di menit injury time babak pertama. Gol balasan Köln dicetak oleh Draxler di menit 82. Munchen Gladbach menang 1-0 dari Leipzig. Gol Gladbach dicetak oleh Wolf di menit ke-60. Freiburg kalah 2-4 dari Bayer Leverkusen. Gol Freiburg dicetak oleh Uller di menit ke-3. Petersen di menit 72. Gol balasan Leverkusen dicetak oleh Alario di menit 29 dan 42. Amiri di menit 64. Danta di menit 76. Hertha Berlin ditahan imbang 1-1 oleh Wolfsburg. Gol Hertha dicetak oleh Kuna di menit ke-6. Gol balasan Wolfsburg dicetak oleh Baku di menit ke-20. Pertandingan terakhir pekan ke-6 Selasa 3 November. Hoffenheim berhadapan dengan Union Berlin di Preziro Arena pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Top skor sementara hingga pekan ke-6, Robert Lewandowski dari Bayern Munchen dengan 10 gol, Kramaric dari Hoffenheim dengan 6 gol, Haaland dari Borussia Dortmund dengan 5 gol. Top asis sementara, Hoffman dari Munchen Gladbach dengan 4 asis, Kimmich dari Bayern Munchen dengan 4 asis, dan Müller dari Bayern Munchen dengan 4 asis. Klasemen sementara hingga pekan ke-6, Bayern Munchen di posisi pertama dengan 15 poin. Borussia Dortmund di posisi kedua juga dengan 15 poin. Leipzig di posisi ketiga dengan 13 poin. Di posisi 16 ada FC Köln dengan 2 poin. Schalke di posisi 17 juga dengan 2 poin. Mainz di posisi ke-18 belum mendapatkan poin. Itulah hasil pertandingan pekan ke-6. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ikuti terus jadwal bola hanya di Bola Gol Channel.